Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Super Seniman Indonesia, yang sekarang videonya akan membahas teknik membuat nat pintu minimalis asimetris pada pintu 3 meter. Langsung saja kita lihat videonya. Tahap selanjutnya adalah membuat nat vertikal dan horizontal pada pintu APL. Baik, kita mulai. Pertama adalah mengukur dulu. Menggunakan penggaris yang berkaret. Ini dia penggarisnya. Penggaris berkaret. Kita kasih tabung. Perhatian-perhatian, mesin harus segera berhenti tepat di pertigaan nat. Stop! Angkat! Iya! Operasikan mesin profil dengan fokus mata melihat pada ujung mata profil. Pastikan ujung mata profil berhenti tepat di pertigaan nat pintu agar tidak bamblas. Kalau bamblas, tentu saja hasilnya jelek sekali. Alhamdulillah, rampunglah sudah pekerjaan membuat nat pintu HPL setinggi 3 meter dan lebar 1 meter. Inilah nat pintu asimetris, yaitu nat pintu yang sisi kanan dan kirinya berbeda.
Keindahan nat pintu asimetris terletak pada keunikannya yang berbeda dengan pintu pada umumnya yang biasanya simetris. Demikian teman-teman videonya yang baru saja kita simak. Selanjutnya jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.